Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wassahabah amma ba'du. Teriring rasa syukur kita yang besar atas segala limpahan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimampukan bangun pagi, nikmat dimampukan untuk sholat malam, nikmat dimampukan untuk sholat subuh berjamaah di masjid, nikmat dimampukan kita untuk berhalaqah pagi hari ini. Semoga rasa syukur ini menambah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, karena tidak ada cara untuk melipat gandakan, tidak ada cara untuk menambahkan nikmat kecuali mensyukuri nikmat itu. Semakin besar syukurnya, semakin besar tambah nikmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan takwil atau tafsir dari surah Yasin. Hari ini ayat yang ke-54. Sebelum kita berlanjut membahas takwilnya, membahas tafsirnya, mari bersama-sama membaca ayatnya dengan tartil, dengan bacaan yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم لا تظلم الله itu jangan sampai mantul. لا تظلم jangan sampai لا تظلم jangan mantul. Nafsun, nafsun, jangan sampai naf, naf, mantul, jangan sampai mantul. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a. Ya. Falyawma, maka pada hari ini. Disebutnya al pada kata al-yawma di sini. Al lil ahdil huduri, sekarang. Al menunjukkan sekarang, al menunjukkan hari ini. Jadi fal yauma, maka pada hari ini. Yang dimaksud hari ini adalah hari di mana seluruh makhluk dikumpulkan
semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia maupun selain manusia. Ada jin, ada hewan, ada binatang. Manusia pun ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim pun ada yang ahli taat, ada yang ahli maksiat. Yang ahli taat pun berlevel-level di situ, ada yang hebat amalnya, ada yang standar amalnya. Semuanya dihadapkan. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dihadapkan. Bahkan kalimatnya disebut muhdharun. Mau tidak mau mereka terpaksa untuk hadir, dihadirkan. Bahkan kalau mereka menolak, maka mereka akan dipaksa untuk hadir. Maka fal yauma, pada hari ini. Kalimat pada hari ini mengajak kita semua yang membacanya, yang mentadabburinya, yang menafsirkannya dan memahaminya untuk merasakan ketika ayat ini dibaca seakan-akan hari itu sudah hadir hari ini. Makanya fal yauma, maka pada hari ini, bukan maka pada hari itu. Kan beda. Maka pada hari itu. Ya sebenarnya maka pada hari itu karena belum terjadi, tetapi Allah hendak mengajak semua pembaca untuk merasakan kehadirannya. Maka kalimatnya fal yauma, yang secara arti aslinya maka pada hari ini. La tuzlamu, tidak akan dizalimi. Siapa? Nafsun, seorang pun yang bernyawa. Nafsun itu bisa manusia, bisa juga jin, bisa juga binatang. Ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, itu bukan hanya untuk manusia. Hari ini ada kalanya manusia zalim kepada alam, zalim kepada makhluk hidup, pepohonan, zalim kepada hewan, bahkan lebih tinggi lagi zalim kepada manusia. Dan perbuatan zalim kepada makhluk Allah, baik itu manusia ataupun selain manusia, sebenarnya dia sedang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena akibat buruk dari perbuatan zalim itu tidak kembali kepada yang lain, tetapi justru kepada dirinya sendiri. Perbuatan dosa seluruhnya, mohon maaf, misalkan bahkan perbuatan dosa itu sama sekali tidak merugikan makhluk Allah yang lain. Tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan makhluk hidup yang lain, tidak merugikan tetangga. Tetapi seperti misalkan tidak sholat, ya tidak sholat itu bisa jadi, ya bisa jadi tidak merusak lingkungan itu. Bisa jadi juga tidak mengganggu tetangga. Tetapi sebenarnya itu sedang merusak dirinya sendiri, zalim kepada diri sendiri. Dan sebenarnya juga ketika azab itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, azab itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali azab itu tidak hanya nyasar kepada orang yang melakukan maksiat itu, tetapi kepada orang yang tidak maksiat, tetapi orang yang tidak maksiat tersebut tidak peduli, tidak ada penyaram, kalau orang Sunda bilang, tidak berusaha untuk mengajaknya berhenti dari perbuatan maksiat itu. Di sini nafsun seluruhnya, ya, seluruh manusia, seseorang, atau kalau seseorang itu manusia, ya, tapi nafsun ini bukan hanya manusia, tapi semua makhluk, makhluk hidup. Syai'an, kepada sesuatu, maksudnya sedikit pun,
sedikit pun. Pada pembahasan sebelumnya telah saya singgung betapa seekor semut yang kita injak sampai teraniaya atau mati tanpa dosa, maka itu akan ada. Akan ada perhitungannya, akan ada perhitungannya. Seseorang begini, saya itu terkenang dengan almarhum kakek saya. Beliau seorang kiai di kampung Cianjur, di salah satu kampung di Kabupaten Cianjur. Kakek saya itu tidak mengajarkan hal-hal yang tinggi kepada saya, tetapi hanya mencontohkan hal-hal kecil, memberikan contoh hal yang kecil. Kalimat-kalimatnya pun sederhana. Yang paling ingat adalah tentang zalim. Terkait harta misalkan. Karena begini, milik orang lain tidak bisa menjadi milik kita. Milik orang lain tidak bisa dipakai oleh kita. Kecuali kita diizinkan untuk memakainya. Sajadah, kalau ini sajadah umum berarti milik semua. Ada sajadah individual. Ya. Mungkin sajadah ini termasuk nih, ya. Ini sajadah apa? Imam, lalu dipakailah untuk orang biasa salat di sini, itu zalim namanya. Ya. Ya, orang biasa tiba-tiba salat selesai aja di sini ya. Tanpa meminta izin. Sebenarnya kalau minta izin juga ya dibolehkan tentunya, tetapi hilangnya permintaan izin sebelum mempergunakan itu menjadikan perbuatan tersebut zalim. Contoh lagi, di kampung saya itu waktu saya kecil, di sebelah selatan aula mengaji, madrasah disebutnya. Madrasah itu disebut madrasah itu adalah sebutan untuk tempat ngaji gitu. Tempat ngaji bareng-bareng, balagan disebutnya. Santri pada nulis itu kan, di situ ada papan tulis juga. Disebutnya madrasah, bukan sekolah, madrasah itu. Aula ya. Sebelahnya itu ada pohon dukuh punya tetangga. Pohon dukuh itu biasanya kalau musim buah itu pada jatuh buahnya itu pagi-pagi, subuh-subuh itu. Dan itu menjadi sasaran anak-anak kecil yang lagi ngaji subuh itu untuk ngambil itu. Dikeresekan atau dimasukin ke sarung gitu kan. Tetapi kakek saya bilang, jangan kamu lakukan itu karena itu tidak halal. Hanya akan halal apabila kamu meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambilnya kepada yang punyanya. Jadi buah dukuh yang jatuh di bawah pohon dukuh itu punya siapa? Punya yang pemilik pohon dukuh itu. Bahkan andai pun kita menemukan sebuah buah dukuh misalkan, ini mana pohonnya? Oh, enggak ada nih. Gitu kan. Itu tidak kemudian langsung kita bisa ambil lalu kita makan. Kita harus cari dulu, siapa tahu di kampung Az-Zikra ini ada yang beli dukuh terus jatuh di situ. Baru bisa. Ini kan ada cerita ayahnya Imam Hanafi dulu, jambu katanya, apel gitu, apa jambu atau apel ceritanya, jatuh di sungai kemudian diambil, jadi ada ya hanyut lah gitu ya,
hanyut buah apelnya, kemudian diambil, dimakan. Setelah dimakan baru sadar, loh, ini kan apel punya orang lain. Lalu dilihat-lihat di sekitar sungai tersebut tidak ada pohon apel. Kemudian dia berjalan sampai ke hulu. Mana nih pohon apel? Ternyata setelah di hulu ada di situ kebun apel. Ditanya, ini pemiliknya siapa? Hanya untuk menjadikan apa yang sudah digigitnya itu halal. Ya. Ya, pohon duku saya masih ingat, kadang-kadang sok kabita teh kereletik mahnya. Ih, itu batur gitunya. Anak kecil. Jadi anak kecil harus diajarkan dari hal-hal seperti itu, kezaliman-kezaliman. Kan itu sama aja dengan korupsi juga begitu. Ya. Ada juga perbuatan semacam judi itu. Anak kecil suka diajarkan judi itu, kelereng misalkan itu. Itu kakek saya itu tegas kalau ada anak kecil main kelereng itu. Saya misalkan punya kelereng 5, teman punya kelereng 5, kemudian pasang main. Ya, main itu ya beneran bisa jadi kelereng saya habis atau kelereng temannya yang habis. Itu haram itu. Kakek saya bilang itu minal qimaril muharram, termasuk judi yang diharamkan. Tekniknya begini biar halal itu main kelerengnya anak-anak. Ya, saya punya kelereng 50, saya bagiin formalitas 5, 5, 5, 5, terus main. Setelah selesai, ambil lagi semuanya. Itu namanya main-mainan, bukan judi. Itu halal baru. Ini kan seru-seruan doang. Itu anak kecil. Ada juga main karet gelang gitu kan. Semuanya judi. Sistemnya judi. Ya. Artinya sebutir kelereng yang diambil dengan cara itu akan ada perhitungannya nanti. Kalau dari kecil sudah diajarkan begitu ya, mungkin mohon maaf kalau masih kecil ya belum ada dosanya, tapi bapaknya tetap kena dosa, kenapa enggak ngelarang gitu. Sehingga karakter judi itu ada sampai besar pada akhirnya. Hal-hal kecil kayak begitu saya diajarkan dulu. Masih ingat kade lamun aya anu karam kirim cenah gitu. Kakek saya nulis buku judulnya Thariqus Sa'adat fil Hayat wa Ba'dal Mamat. Jalan bahagia saat hidup dan setelah mati. Judulnya bahasa Arab, isinya bahasa Sunda. Tapi huruf Arab. Yang ada yang bisa baca saya nanti kiri kasih bukunya, PDF-nya. Itu penting banget. Hal-hal kecil semacam itu. Kade cenah dina di dalamnya itu. Lamun karam kirim, aya nu karam kirim, maksud karam gitu ada orang tetangga ngirim gitu kan, ngirim makanan. Jangan sampai, nah kalau bahasa Indonesianya, jangan sampai wadahnya itu dipergunakan. Ya, meskipun tidak ada niat dimiliki gitu, misalkan ini ada rantang nih dari tetangga atau piring dari tetangga ngirim, ya ngirim, ya ngirim buah atau ngirim apa di tetangga, kemudian tiba-tiba kita pakai, kepakainya sementara juga sih, misalkan tidak ada niat untuk memilikinya, apalagi niat memiliki itu lebih parah lagi, maka itu diharamkan. Harus minta izin, dan tentu kalau minta izin pasti diizinkan. Ya. Tetapi ada juga barang-barang kalau di kita itu kalau ngirim itu keresek misalkan ya. Kantong keresek, kayaknya kalau kantong keresek itu udah enggak perlu lagi dibalikin. Kalau kantong keresek kayaknya. Ya. Jadi kita bisa melihat tuh, oh ini kantong keresek doang nih, gitu kan. Seperti ini juga nih, ya, ini. Ngasih air berarti ngasih tempatnya juga. Kemasan ya, kemasan dengan kemasannya. Maka tidak kemudian saya minum air ini setelah selesai saya berikan lagi cangkangnya. Tetapi kalau melihat kampanye di dunia betapa bahayanya plastik, kelihatannya hari ini kita harus
mengawetkan plastik ini. Jadi selesai balikin lagi gitu. Biar enggak terlalu banyak sampah plastiknya. Ada tempat-tempat atau wadah-wadah yang dikirim bersama barang itu, dan memang itu secara biasa itu enggak, artinya diniatkan untuk dikasih, ada seperti itu. Seperti diantaranya yang jelas itu adalah kantong plastik, kantong keresek itu. Ya diantaranya. Atau kalau ada acara itu kita sudah dapat goodie bag gitu kan. Apa? Goodie bag itu kan enggak tiba-tiba dibalikin lagi. Kenapa? Karena memang ngasihnya ke kita sudah berikut dengan tempatnya itu. Nah, hal-hal kecil. Jadi mempergunakan barang orang tanpa izin itu bahaya. Pinjam, meminjam, misalkan meminjam barang disebutnya ariyah. Ariyah. Saya minjam peci ke siapa? Ke teman saya. Ada teman saya lagi mau sholat gak ada peci, saya pinjamkan lagi, itu juga haram sama. Karena apa yang kita pinjam tidak bisa kita pinjamkan lagi, kecuali kita harus bilang dulu kepada yang dipinjam. Terus begitu, motor misalkan, minjam motor tiba-tiba ada teman kita ke masjid bentar, nah, itu kan udah lain lagi ceritanya. Ya, lain lagi. Nah, mungkin itu dianggap kecil hari ini, tetapi fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada hal sedikit pun saat itu yang dizalimi, semuanya akan ada perhitungannya. Ghosob ya disebutnya, ya ghosob lah. Kalau di pesantren itu sandal suka hilang, padahal bukan sandal umum kan, beda kita melihat ada sandal umum, ada sandal seseorang yang jelas itu ada pemiliknya. Cuman dipinjam dari tempat apa? Dari tempat wudu ke masjid. Tetapi sayang itu sandalnya bukan sandal umum. Itu karena perhitungannya. Ada perhitungannya. Kira-kira begitu. Gambaran betapa hal yang kecil saat itu akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Korupsi hanya 1 rupiah. Dan hanya 1 kali doang itu korupsinya, dan itu hanya 1 rupiah doang. Hati-hati. Yang punya pom bensin apa? Takarannya kurang, aduh ya, beli misalkan 1 liter, ternyata saat itu ada busanya apa, jadi mohon maaf, kadang-kadang kan katanya yang minyak itu, minyak yang di dalam tangki itu ada penguapan gitu ya, sehingga aslinya itu belum sampai 1 liter, tapi udah mesin udah 1 liter, walaupun itu hanya beberapa mili saja, itu akan ada perhitungannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sini misalkan ada berapa mili nih, gitu ya. Contoh. Nah, ini saya enggak tahu nih berapa mili. 200 mili. Benar enggak isinya 200 mili? Ya. Ini harus pas. Kalau ragu pas atau tidak, maka lebihkan. Mungkin udah dilebihkan kali ya. Biasanya kita akal aman jangan pas ya, tapi dilebihkan. Atau kita bikin lembaga pendidikan, pesantren, yayasan, bikin iklan berlebihan enggak sesuai faktanya, haram itu. Nih fasilitas begini bla 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 bla, padahal aslinya tidak seperti itu, berlebihan. Atau kita dagang, mensifati barang ini dengan berlebihan sehingga tidak sesuai faktanya, haram. Itu bukanlah hal yang kecil kalau saat itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Enggak kebayang ya kalau memang korupsinya banyak gitu ya. Satu surat suara, hanya satu,
hanya satu. Apa sih harganya satu dibanding dengan jutaan suara? Satu doang. Hati-hati nih, siapa yang mengurus, misalkan repot emang juga ya, tanggung jawab menjadi KPU itu dihitung nanti di akhirat itu. Ya, dihitung. Makanya semuanya harus dilakukan. Ya, artinya ketika kita sudah berusaha untuk seadil-adilnya, tidak ada zalim. Seringkali manusia itu ada saja keseleonya di situ. Apalagi memang diniatkan, itu udah kacau betul. Sangat kacau. Lalu wala tujzauna, dan kamu semua tidak dibalas illama, kecuali atas amal sesuatu kuntum yang kamu semuanya tak malu nak mengerjakan. Kamu tidak akan dibalas oleh perbuatan dosa yang tidak kamu lakukan. Kita tidak akan diberikan azab oleh dosa yang tidak kita lakukan. Ini konteksnya jaza ya. Jaza itu ada dua, ada jaza, ada balasan amal buruk, ada balasan amal soleh. Seseorang itu masuk surga seringkali bukan karena amal solehnya, karena amal solehnya itu tidak sampai untuk layak masuk ke surga, tetapi Allah berikan rahmatnya. Ya. Tetapi ada orang tertentu yang masuk surga disebut oleh Allah jazaan bima kuntum ta'malun, misalkan surah Al-Waqi'ah. Ada orang tertentu, siapa mereka? Wassabiquna as-sabiqun, orang yang ibadahnya itu bukan hanya ibadah tapi selalu nomor satu. Paling cepat mengerjakannya, paling benar mengerjakannya, paling khusyuk mengerjakannya dan lain-lain. Maka di situ ada ayat jazaan bima kuntum ta'malun, bahwa semua fasilitas nikmat di surga itu balasan amal yang kamu kerjakan waktu di dunia. Itu namanya penghargaan dari Allah. Karena sebenarnya surga Allah lebih besar daripada amal itu, tetapi Allah betul-betul memberikan penghargaan kepada amal itu. Tidak ada satupun amal soleh kecuali pasti akan ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal yang sedikit tapi itu adalah soleh, maka pahalanya itu berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat. Disebut wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, mungkin amal sedikit tapi pahalanya besar, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian amal buruk, ya, amal buruk itu begini perhitungannya. Maka amal buruk itu azabnya akan sesuai dengan amal itu. Tidak ada azab yang melebihi dosanya, justru malah ada yang dikurangi. Kalau azab, kalau pahala itu, nikmat itu tidak ada yang dikurangi tapi ditambah. Kalau azab itu tidak ada yang ditambah, justru malah dikurangi. Itu wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jelas orang yang berdosa itu akan ada perhitungannya. Jelas orang yang beramal pun juga akan ada pahalanya, akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini tidak ada sedikit pun kedipan mata atau detak jantung, kecuali kedipan mata dan detak jantung itu harus bebas dari semua bentuk kezaliman. Mata berhenti zalim, hati berhenti zalim, tangan berhenti zalim, semua berhenti zalim, pikirannya pun juga berhenti zalim. Karena saat itu manusia akan dibalas, makhluk bahkan akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Hari ini bisa jadi di dunia ini orang yang benar
malah tidak mendapatkan kemenangan. Orang yang salah malah nangkring, menang terus bisa jadi. Tetapi nanti di akhirat itu khafidatur rafi'ah, orang yang salah salah, orang yang benar benar. Nanti di akhirat itu tidak akan tertukar. Mana yang ahli ibadah tidak akan tertukar dengan ahli maksiat. Mana yang banyak dosa tidak akan tertukar dengan yang banyak taatnya. Oleh karena itu cukuplah ayat ini untuk menghentikan semua perbuatan zalim walau sedikit. Walau sedikit. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.